Sementara itu, sejumlah warga Kota Berastagi mengikuti gerak jalan santai sekaligus penyelenggaraan deklarasi tim pemenangan Prabowo untuk Kabupaten Karo. Deklarasi relawan Prabowo diadakan di Teman Menjuah-Juah Kota Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara gerak jalan santai mengelilingi Kota Berastagi. Target relawan adalah kemenangan untuk memenangkan Prabowo di Sumatera Utara. Ini adalah bagian dari sosialisasi untuk Prabowo Presiden. Saya menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan kita usung di 2024. Supaya masyarakat Karo bisa lebih mengenal siapa Prabowo, visi-misinya dan sosoknya seperti apa. Ya, ini Prabu Sutra sudah terbentuk di Sumut, maka setelah ini akan bergerak ke daerah lain.